Barcelona telah dituduh bersalah disebabkan mereka ni telah merasuah referee. Apa jadi kepada Barcelona? Jom kita tengok. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So kali ini dalam segmen Pala Bola Misteri, kita nak sembang pasal Barcelona. Apa sudah jadi dengan Barcelona? UCL review kita sembang esok lah. Ada satu kelab tu yang betul-betul fokus dekat UCL. Dah tersingkir lah. Tak tahulah mereka nak fokus apa pula lepas ni kan. Mungkin mereka fokus masa depan je lah kot. Tapi hari tu esok. Tapi hari ni kita nak sembang pasal Barcelona pula. Jom kita tengok apa jadi. Barcelona telah dituduh bersalah selepas pihak La Liga telah menemui bukti pembayaran Barcelona kepada bekas presiden referee La Liga iaitu Jose Maria Enrique Negreira. Waktu tu pihak La Liga telah jumpa bukti yang Barcelona ni telah bayar sebanyak 1.4 juta euro kepada Negreira pada tahun 2016, 2017 dan juga 2018. Nak tambah buruk lagi, media dekat Spanyol iaitu El Mundo mendedahkan yang pembayaran tu bukan bermula daripada 2016 je. Pembayaran tu sebenarnya dah lama dah, iaitu sejak pada tahun 2001 lagi, iaitu dengan total sebanyak 6.6 juta euro. Dan pembayaran tu terhenti pada 2018 disebabkan tentu Negreira telah meletakkan jawatan sebagai presiden referee La Liga. Cara pembayaran adalah secara ansuran lah, tapi tidak terus, iaitu mereka bayar bukan dekat Negreira sendiri, mereka bayar kepada syarikat perusahaan Negreira ni yang dimiliki oleh Negreira sendiri iaitu Dasnil 95. Bila terbongkar hal ni, Barcelona telah keluarkan kenyataan sendiri yang mereka bayar presiden referee ni adalah bertujuan untuk dapatkan konsultasi ataupun senang cerita mereka nak analisis perlawanan. Mereka beritahu mereka nak mudah analisis game, so mereka bayarlah dekat presiden referee ni untuk dapatkan konsultasi untuk mudah lagi mereka analisis game. Tapi ada hal yang pelik berlaku sepanjang tempoh pembayaran. Kalaulah bayaran tu bertujuan untuk analisis pertandingan, mestilah jurulatih ataupun bekas-bekas jurulatih pasukan Barcelona tahu pasal benda ni. Tapi kenyataan sendiri telah dikeluarkan oleh Pep Guardiola, Ernesto Valverde iaitu bekas kos Barcelona yang mereka ni tak tahu menahu pun yang Barcelona ni dah bayar dekat presiden referee La Liga. So kalau pembayaran tu bertujuan untuk analisis pertandingan, yang paling berkemungkinan akan tahu adalah manager lah, sebab mereka lah yang analisis pertandingan tu, takkanlah presiden Barcelona pula, betul tak? Dan yang lagi pelik, ada satu surat yang menyatakan Negreira telah mengugut pasukan Barcelona untuk menyebarkan semua hal ni kalau Barcelona berhenti bayar dekat dia. So kalau benda ni betul, kenapa mereka rahsiakan? Dan kenapa mereka takut terbongkar? Individu yang disabitkan dengan kesalahan ni semestinya lah adalah Jose Maria Enrique Negreira, Sandro Rosell dan juga Josep Maria Bartomeu, iaitu dua-dua ni adalah bekas presiden Barcelona dulu. Bila nama mereka ni kena kait, Josep Maria Bartomeu ni bagitahu dia keluarkan kenyataan sendiri. Dia keluarkan kenyataan yang dia kata Barcelona memang ada bayar, tapi dia kata dia tak bertanggungjawab dalam hal ni sebab dia just menjalankan kerja apa yang Barcelona buat sebelum ni. Dia bagitahu dia tak pernah bersemuka pun dengan Negreira tu. Dia kata yang patut dipertanyakan sendiri adalah presiden Barcelona lah ni, iaitu Joan Laporta. Bartomeu tambah lagi yang mereka ni stop pembayaran pada tahun 2018 adalah disebabkan mereka ni nak cut cost lah. Tentu Barcelona dia ambang bankrupt lah kan. Tapi kenapa Joan Laporta pula? Sedangkan dia baru je jadi presiden lah ni, betul tak? Tapi untuk pengetahuan hampa, Joan Laporta dah pernah jadi presiden Barcelona sebanyak 2 kali tau. Dan ini adalah kali kedua dia jadi presiden Barcelona. Kali pertama adalah pada tahun 2003 sampai 2010. So Joan Laporta ni bukanlah individu asing untuk pasukan Barcelona. Dia ambil daripada tahun 2003 sampai 2010 sebelum Sandro Rosell ambil Barcelona pula. Dan seterusnya Bartomeu lah. Dan benda ni lah yang membuatkan Bartomeu kata Joan Laporta ni bersalah. Sebab apa? Sebab pembayaran ni mula dekat era Laporta. Sumber dari The Athletic, pasukan Barcelona telah membuat pembayaran secara berkala dekat presiden referee La Liga tu, iaitu 146,000 euro telah dibayar pada kali pertama ketika Joan Laporta menjadi pemilik pada tahun 2003-2004. Dan lagi parah lagi, pada musim 2009-2010, pembayaran telah mencecah sebanyak 573,000 euro dan terus dilanjutkan sampailah zaman Sandro Rosell dan juga Bartomeu. Isi kontrak yang dijumpai adalah Barcelona telah membuat perjanjian yang tidak bertulis dengan presiden referee di mana pembayaran mereka ni bertujuan adalah untuk memberatkan keputusan belah mereka. Senang cerita mereka ni nak berat sebelah lah, nak bagi referee menang dekat mereka. Bila jumpa benda ni, Barcelona memang gelabah lah. Mereka dah lah tak settle lagi dengan kewangan mereka. Tiba-tiba main masalah baru pula. Joan Laporta pun dia dah keluarkan kenyataan yang dia kata dia akan lawan dengan kes ni. Dan dia kata ini hanyalah semata-mata untuk menjatuhkan pasukan Barcelona. Dia kata Barcelona tak buat pun benda terkutuk ni.
Tapi, kalau betul lah Barcelona ni bersalah, apakah hukuman yang mereka ni akan dikenakan? Dekat La Liga, Barcelona selamat. Sebab Javier Tebas, iaitu presiden La Liga lah ni, bagi tahu yang peraturan dekat La Liga ataupun hukuman daripada La Liga ni ada batas waktu, iaitu just 3 tahun je. Maksudnya, kalau buat kesalahan dalam 3 tahun kebelakangan ni, barulah pihak La Liga boleh hukum hang. Tapi kesalahan Barcelona ni telah terhenti pada 2018, iaitu 5 tahun yang lalu. So, Presiden La Liga mereka tak boleh ambil tindakan dekat Barcelona. Tapi walaupun Barcelona selamat dekat La Liga, tapi tak semestinya mereka selamat dekat UEFA. Sebab UEFA mereka ni tak ada batas waktu. So, mereka ni boleh hukum han, tak kira lah han buat salah 1999 dulu ke. Han buat salah waktu bola sepak mula-mula diadakan pun tak kira. Han tetap akan dipertanggungjawabkan juga. Kemungkinan besar, UEFA boleh singkirkan. Singkirkan, Barcelona memang tak main UCL dah. UEL pun tak main. Kemungkinan besar, Barcelona tak boleh main dekat UCL lagi musim depan ataupun musim seterusnya dalam tempoh jangka masa yang ditetapkan. Dan aku rasa lama jugalah. Sebab apa? Sebab UEFA mestilah nak jaga nama mereka. Walaupun sebelum ni dah ramai dah kata Barcelona ni anak emas UEFA. Dan jurulatih seperti Xavi pun dah keluarkan kenyataan. Dia kata kalau benda ni betul, dia akan tinggalkan Barcelona. Sebab apa? Sebab dia bagi tahu memanglah kami nak menang, tapi kami nak menang dengan cara yang betul. Benda ni pasti akan memberikan impak yang buruk lagi-lagi dekat pasukan Barcelona. Dan kemungkinan besar juga trofi-trofi yang mereka menang kemungkinan boleh ditarik balik. Tapi masih awal lagi, Barcelona masih lagi belum dibuktikan bersalah. Kita tengok apa akan jadi nanti. Tapi penambahan lah, yang ni bukan aku nak tuduh lah, tapi ni kita tengok sendirilah. Peringatan lah, aku bukan fan Barca, aku bukan fan Real. Aku duk rasa Real Madrid pun ada juga. Cuma tak terbongkar lagi lah sebab hang tengok lah. Contoh tak payah nak pijau lah, hang tengok Casemiro tu dekat EPL. 2 kali dah kad merah tau. Dekat La Liga lagi kerah lagi dia main daripada dekat EPL. Dekat EPL tu tarah dia pedor tu. Tarah dia pedor tu dapat 2 kad merah. Dekat La Liga aku ingat dia tackle Messi sampai berdarah tau. Tak pernah kena kad merah tu. Tapi tak tahulah, sebab kita tengok lah ni Real Madrid memang push gila untuk Barcelona ni dihukum sebab banyak presiden referee tu. Sekali lagi tu bukan tuduh lah, tu je shock aja. Dan adakah hampa rasa Barcelona betul-betul bersalah? Atau ada dalang di sebalik semua benda ni? Personally ni pendapat aku, aku rasa agak ralat sikit lah dengan pasukan Barcelona. Bukan pasukan Barcelona, dekat segelintir orang yang tak bertanggungjawab telah membuat pembayaran kepada referee. Benda ni seperti telah mengkhianati pasukan Barcelona dan mengkhianati fans sendiri. Sebab fan-fan tak tahu, play-play Barcelona tak tahu. Dan aku rasa benda ni memang sangat-sangat menyakitkan lah untuk pasukan Barcelona kalau betul-betul mereka ni dibuktikan bersalah. Sebab ambaiklah play-play tak tahu pun yang Barcelona ni banyak ref. Bukan Barcelona lah, beberapa segelintir orang yang tak bertanggungjawab tu membuatkan impak buruk ni akan kena dekat mereka yang telah bertukus lumus dekat atas padang. Dan juga akan kena tempih tu dekat fan, membuatkan mereka ni pun terkesan juga. Pemain-pemain macam Messi, macam Xavi, macam Iniesta yang dah bekerja keras bersama Barcelona. Jurulatih Barcelona Pep Guardiola, Pep tu dah lah dekat Man City tak habis lagi kes tu. Ni dekat Barca pula kesian member. So benda ni memang bagi impak buruk lah dekat pasukan Barcelona. Dan salah satu momen game yang paling aku ingat adalah momen game waktu semifinal UCL lah. Waktu tu Chelsea lawan dengan pasukan Barcelona dan game tu memang berat kepada pasukan Barcelona. Kita tak tahulah tu kemungkinan adalah salah satu game yang diatur ataupun tu memang kesalahan referee dalam game tu. Tapi tu lah bagi aku sebagai fan bola sepak, kita jangan letak kesalahan dekat mereka lagi selagi mereka ni tak terbukti bersalah. So itulah video Pala Bola Misteri pada kali ini. Minta maaf lah agak pendek sikit pada hari ini. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum. Esok kita buat review insyaAllah, okay?